Ride yang paling ekstrim. Here we go. 5, 4, 3, 2, 1, bunny. Assalamualaikum guys. Abang yang baik di sini. So hari ini kita orang berada di Sunway Lagoon. Dekat Sunway Lagoon ni ada pelbagai jenis ride. Ada yang senang, ada yang susah dan ada yang sederhana. So hari ini kita orang akan cuba setiap ride yang ada, termasuklah ride bungee jump yang paling-paling susah dekat sini. Bang, adik nak 100, nak beli baju baru. Bang, nak 300, nak beli kasut baru. Kasut dah rosak. Abang kan abang yang baik. Nah, ambil ni. Adik-adik aku ni selalu je minta aku duit nak beli macam-macam. Tapi aku tak pernah berkira sebab aku sentiasa ada Okta. Tengok video ni sampai habis sebab aku ada duit lebih nak belanja korang. Dulu aku tak percaya dengan berbekalkan sebuah phone saja aku dah boleh start buat income dengan Okta. Cuma syaratnya aku kena belajar cari knowledge dulu. Cara aku belajar adalah melalui webinar, live trading session dan lain-lain yang disediakan sendiri oleh Okta. Korang hanya perlu start klik link di description di bawah untuk start belajar sekarang. Kalau korang kena pilih antara dua coach, satu ada 1 tahun experience dan lagi satu ada 10 tahun experience. Mana satu yang korang pilih? Mestilah yang 10 tahun kan? Sebab itulah aku pilih Okta. Tambah pula diorang tak ada hidden fees langsung. Bulan ni sahaja aku dah buat dalam $600 dan bila korang nak withdraw duit korang, diorang tak ambil 1 sen pun daripada duit korang. Korang guna je promo code aku FAIK100 untuk mendapatkan 100% deposit bonus. Dekat tangan aku ni ada duit lebih, aku akan bagi dekat 5 komen random daripada video ni. Jadi cepat-cepat tekan link di description di bawah. Okey dah, jom sambung video balik. Okay guys, so untuk naik ni, I dengan Syami yang akan naik. Korang nampak macam senang kan? Tapi actually dia curam gila. So doakan kita orang turun bawah dengan selamat. Kaki, kaki. Nampak tu pun. Ada okey ke? Ah, betul patah. Memang gila guys, laju. Serius laju gila tengok. Santai je sebenarnya, turun-turun tergayat pula. Okey, ride yang seterusnya yang kita orang akan naik adalah water sliding dekat belakang aku ni. Okey, water sliding ni boleh naik 6 orang. So, semua talent akan naik dan kita akan racing. Siapa yang dapat nombor 1. By the way, tahap kesusahan untuk ride ni adalah senang. Sekarang akan naik ni. Let's go guys, let's go. Let's go, let's go. 3, 2, 1, go. Tak ada luck guys. Nombor 3 guys. Tengok, siapa yang juara? Siapa nombor 1 tadi? Nombor 1 Syami. Ini semua sebab berat guys, sebab berat. Okey, untuk ride yang ni tahap kesusahannya abang rasa senang ada senang. Senang sangat. Kau just naik turun dah. Yeay. Tak rasa. Jom. Disebabkan tak rasa. So, jomlah kita pergi habiskan terus. Senang ni. Ah! 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 Ah!
Okay, untuk ride yang seterusnya ni, level dia level sederhana guys. Tapi aku ni jenis penakut. Aku ni jenis goy. Kalau tak pandai main, goyang dek, goyang. Sederhana ke apa ke, aku tetap takut nak naik. Tak apalah, aku pergi dengan Duffy lah. Memandangkan Duffy ni budak paling kering kan. Aku boleh ambil aura kering dia lah. Jom lah. Let's go, move. Wah, apa nak basahkan diri aku ni? Aku cuma boleh baca surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi. Cuma aku baca sekarang ni sebab aku jenis goy. Hey, go. Hey. Pastinya aku tak nak naik viral event tu. Guys, tadi aku terstop guys. Aku tak tahu kenapa aku stop. Tak ada pernah. Aku tak tahu kenapa datang. Ada satu momen tu kau macam kau jatuh ke tak? Kau macam kau jatuh bangunan 5 saat. Damn! Kau bayangkan kau jatuh bangunan 5 saat. Oi, ketak-ketak. Okay, ride yang kita akan naik seterusnya adalah ini. Aku tengok betul besar ini. Okay, tahap kesusahan untuk ride ni adalah tahap susah ataupun ekstrim. Disebabkan dia ekstrim, so semua talent kena naik. Ada 6 talent, semua kena naik. Yeah, boy. So, jom kita tengok macam mana dia naik benda ni. How are you? I am under the water. Please help me. Selesai. Dafi dah nak mati dah tadi. Oh, kan mati dah tadi Dafi dah nak terpelanting dulu Dafi. Dafi lupa pegang. Aku lupa pegang. Dafi terlalu bunuh diri. Lebih aku rasa aku dah terbalik lah tadi. Tolong guys. Pergi guys. Pergi guys. Tak mana? Tak mana? Tak mana? Tak mana? Tak mana? Guys, I nak naik bungee jump guys. Aku kena naik dua ni. Fahid suruh aku yang naik scary-scary tu. Sebelum dia panggil aku lari dulu. Guys, kau tengok lah. Yang terus yang kita akan naik adalah G-Force ni. Tahap ekstrim dia sampai kau kena isi borang, Mat. Kau kena isi borang in case kalau terjadi apa-apa kat kau, korang tak boleh saman tempat dia. So, yang akan naik ride yang ni adalah aku dan Duffy. Mat yang lain pengecut. Berat tak cukup apa-apa, Gram? Thank you, Duffy. Gelap. Saya hak dulu, saya. Apa-apa. Aku nak start dulu. Wei, I yang berdebar untuk husband I, Wei. I berdebar. Okay, dah. Kenapa aku naik benda ni? Mana dia? Ah!
Aku benci Syamil. Mari Syamil. Mari Syamil. Tadi masa naik, sebenarnya bukan kau yang naik dulu. Roh kau yang naik dulu tau. Eh, shaking tu. Kan? Pusing lagi. Atas kat Union Church dah datang. Okey, sudah tiba masa ya untuk ride yang paling ekstrim, iaitu bungee jump. Dan disebabkan kita orang semua tak berani nak naik bungee jump ni, tapi ada seorang, seorang yang berani untuk take one for the team, iaitu Dafi. Okey, Dafi. Dafi akan naik ride yang paling ekstrim, iaitu bungee jump. So macam ni Dafi, okey? Okey lah. Aku okey. Kau okey je? Okey. So kalau dia senyap macam ni, maksud dia takut lah tu. Pulak Dafi. Okey. Okey, Dafi abang. Nak cakap abang sayang kau kalau ini kali terakhir kita jumpa dia tu. Dah gerak luar. I wish you well and aku harap... Kita jumpa kat bawah Dafi Dafi. Aku harap aku dapat tengok kau kahwin lah. Aku tak boleh kata lah guys, aku tak boleh cakap tu. Gila lah, aduh. Aku, dia macam nak lepas tau, tapi dia tak lepas. Shaking tu. Dapat sijil guys. Tadi aku lompat sini, dapat sijil. Jom ambil sijil guys, ambil sijil. Terima kasih. Dapat sijil. Aduh, macam mana dapat sijil guys. Guys, ini ada reminder ya. Aku takkan buat lagi. Sumpah aku takkan buat lagi. Alright guys, itu sahaja untuk video kali ini. Aku harap sangat korang enjoy video ni. Macam biasa, jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng tu. Kita jumpa lagi next video. Bye-bye. Bye.